Cina, karya sosiawan Lea. Di sana, di jalur Gaza, tak pernah sunyi dari tragedi membara. Saban waktu warga tanpa dada, jadi sasaran dari para tentara. Dibombardir granat dan mortir, dihajar roket dan misil Israel. Entah kalau Lena atau sedang terjaga. Bahkan ketika lengah tersebab larut, menjemput makna sujud, menjemputi hakikat ruku. Di malam-malam Ramadan yang khusus, ancaman luka, cengkraman maut kerap merenggut. Sedang di sini, aku sibuk menakar amalan, menimbang kesolehan dengan nyaman. Di sana, di Palestina, tak pernah sepi dari kekerasan bersenjata. Menolak semena-mena, tanpa hati, tanpa mata, apalagi telinga. Bukan cuma di hari-hari biasa, bahkan saat Ramadan tiba, pembuaran serdadu tetap brutal mengguru. Orang-orang yang berhasil masuk, berselimut debu, mendekap sang dengan pin. Sedang di sini, aku asyik mendulang ganjaran, membilang pahala tanpa beban. Di sana, di Masjidil Aqsa, saat salat malam dibubarkan paksa, jemaah subuh dibiarkan semaunya, diporak-porandakan koper senapan, dikocar-kacirkan peledakan, peluru-peluru diletupkan, mesiu-mesiu diletuskan, hingga darah tumpah menggenang di hamparan sejarah. Jiwa-jiwa tumbang di lautan ibadah. Sedang di sini, aku malah berambisi meraih surga tanpa rasa salah dan dosa. Balik lagi.